Kalau di tengah kita jarang makan. Kalau kita makan ya Mas, yang namanya pelaut gitu ya. Apalagi kan kalau namanya ya, kapal longline kan kita kan lapar gitu loh Mas, ya kan, apalagi kita tidur jarang gitu. Tapi kalau kapal saya ya Mas, yang saya ngalamin hampir 6 bulan ini, paling lama itu perlengkapan 1 minggu habis. Kayak contohnya kayak roti, kayak teh. Gitu cuma dikasih biskuit. Apa sih rasanya biskuit itu sih? Kalau nggak ada teh cuma kita air putih sama gula. Ya kalau kapal baru berangkat sih minuman kasih gitu ya kan. Apalagi kasihnya satu ember yang kecil itu, yang tempatnya biskuit itu. Kita minum 5 orang. 5 orang ya. 5 orang. Orang sini buat sampai buat gosok gigi, cuci muka kan cepet habis gitu kan ya Mas. Nah kita ngambil malah dimarahin. Bener Mas, dimarahin apa? Pas dia, saya yang kasihannya teman saya ini kan jam berapa, jam 12, jam 1-an. Saking gak ada air, sampai minum air AC. Saking gak ada airnya.